Baik, seterusnya trend berbelanja untuk menyambut perayaan Aidilfitri dalam kalangan masyarakat di kawasan luar bandar di Kelantan dilihat agak hambar pada saat akhir ini. Faktor ekonomi semasa menyebabkan mereka lebih berjimat dan menyambut perayaan secara sederhana. Tinjauan Astro Awani di Gua Musang mendapati para peniaga turut merasai apabila berdepan keuntungan yang sedikit. Kekangan ekonomi menyebabkan kebanyakan penduduk luar bandar berbelanja secara berhemah dan merancang keuangan mereka. Mungkin kekangan ekonomi ke ataupun macam-macam lah masalah cara personal ada juga saya rasa dan agak-agak khususnya penduduk Gua Musang ni dapat merayakan dengan sempurna lah walaupun masalah tu agak-agak je macam tu lah dan kita pun bagi saya sendiri pun keluarga ni agak sederhana lah jadi sokmo pun sederhana sokmo. Kita sambut hari raya ni sebab kita ambil sikap macam cermat lah. Kalau kapur ni biasa dia petani apa tu pegebo-pegebo lah. Mungkin ada kaitan dengan apa ni harga kelapa sawit harga getah rendah sikit. Harga-harga murah jadi ekonomi dia kurang dah sikit. Persiapan agak sederhana saja. Sementara itu, para peniaga di Pasar Lambak Gua Musang mengakui mengalami kemerosotan perniagaan akibat kekurangan pelanggan. Sambut pun saya sederhana dah. Nampaknya cara sederhana lah. Kalau kiranya kalau dulu memang ramai lah yang menjualnya. Sini menjual pun kiranya kurang dan pengunjung pun lengang lah. Penjual tu kurang. Saya rasa niaga untuk musim raya tahun ni amat-amat merosot. Dari segi jualan, dari segi sambutan pelanggan kepada beli barang ni kan memang merosot lah, memang merosot banyak. Sebab kita tengok macam dia kuasa membeli diamond ni macam rendah sikit. Macam bajet-bajet gitu beli, tak macam skala ke. Okay. Macam skala macam tahun-tahun lepas kita jual, kita suka jual sebab orang macam beli dengan kuantiti yang banyak dan tak berkira sangat pasal harga. Tambahnya, sambutan daripada pelanggan di saat akhir perayaan juga amat kurang sehingga jualan merosot.